Alright, welcome back to Hash Life. Ni, Dahlia, saya nak tanya. Ada follow Instagram Nora Danish tak? Ada, masih. Sebab apa? Sebab kalau korang semua follow Instagram Nora Danish, mesti tahu kan kesibukan Nora Danish menguruskan kafenya kopi XOXO sepanjang Ramadan ni, Dahlia. Dah pergi? Belum lagi. Itulah, tapi dia kata banyak hidangan istimewa disediakan untuk bulan puasa betul ni. Betul tu. Dan kalau kita cakap pasal Nora Danish, takkanlah kita tak tanya dia bila dia nak kahwin kan? Soalan wajib. Maklumlah kan, hubungan dia dengan bos Nat tu macam makin lama makin intim. So, apa kata Nora? Kita tahu sekarang ni dah bulan Ramadan. So, macam mana you punya preparation puasa so far? Alhamdulillah, kita orang menyambutkan apa menyambut secara sederhana di mana kuih muih beli, kita orang masak sama-sama kan. Tapi Nora pun ada buka kopi XOXO cafe di mana Nora banyak melebihkan masa di sanalah untuk bersama dengan pengunjung-pengunjung yang datang. Tanya pasal kopi XOXO, ada menu special ke sepanjang puasa? Ada, memang ada. Kita ada mee rebus, mee kari, kita ada mee goreng sedap sangat. Kita ada mangga pulut dan juga serunding, special lah. Tips ataupun macam mana you maintain you kekal sehat sepanjang Ramadan, boleh share dengan okey, di mana kalau Nora sendiri, tak tahu orang lain, tapi Nora ni seorang yang sangat kurang minum air. Jadi selamat di situ, haus tu memang tak ada. Memang kurang minum air, tapi cuma untuk kekal sihat dan juga bertenaga, banyakkan makan kurma. Macam Nora lebihkan kurma, sebab itu Rasulullah Nabi kan. Dan juga lebihkan minum air yang banyak dan jangan makan berlebihan. Macam contohnya kalau sahur, Nora sendirilah. Kalau Nora makan banyak time sahur, Nora akan lagi lapar. Jadi untuk Nora makan sikit je time sahur, macam tu je. Okey, so raya tahun ni kat mana? Raya tahun ni Nora akan berada di KL, di mana Nora pun keluarga pun dah tak ada kan. Jadi macam kita memang a small family, Nora dan juga mak Nora semua. Jadi kita akan raya di KL dan kemudian kita akan bercuti. Selalunya raya macam tu. Bila nak raya rumah bos Nat? Raya rumah bos Nat hari raya pertama. Memang meriah. Raya rumah dia rasa best sebab meriah kan, ramai orang dan sebagainya. Okey. Mesti semua nak tahu ni. Benda ni memang Nora tak boleh lari lah. Semua orang akan tanya ni bila nak tamatkan zaman single mingle ni. Itulah bagi saya, ramai lagi orang di luar sana yang belum berkahwin langsung. Biar kita dahulukan mereka. Macam saya yang dah pernah berkahwin, dah ada anak. Relax dulu. Macam benda ni tak boleh kejar-kejar. Walaupun benda ni yang baik. Macam tak boleh dikejar-kejar. Biar benda ni jadi dengan orang kata semula jadi dan perfect supaya kekal hingga ke akhir hayat. Bukan untuk seketika saja. Target tu bila? Target dia insyaAllah. InsyaAllah secepat mungkin. Kalau boleh nak secepat mungkin ni. Sebab saya pun tak sabar. Saya nak ada anak, baby perempuan kan. Tapi insyaAllah doa-doakan lebih. Walaupun anda semua dah doa-doakan, lebih doa-doa lagi.